sini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya, yaitu untuk belajar cepat di aplikasi ONB. Ini bagi kawan yang pemula atau yang belum mengenal aplikasi ini, bisa kita simak video ini ya. Oke, jangan banyak cerita atau panjang lebar saya bicara, langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, simak video ini. Terima kasih. Nah, untuk langkah pertamanya kita siapkan yaitu aplikasi ONG-nya. Jika yang belum mempunyai silakan download di Play Store ya. Nah, untuk aplikasi ini saya memakai aplikasi ORG20, yaitu menggunakan skin PA50. Untuk skin bisa kalian dapat di teman-teman ya, teman-teman di YouTube lain banyak yang ngasih linknya secara gratis. Nah, untuk step-step awal bagaimana caranya untuk kita bermain aplikasi ini, kita masuk dulu untuk pengaturan chord ya, chord scan. Kalian cari tombol chord scan. Ini gunanya untuk memisah antara chord ya, supaya kita bisa bermain lebih mudah. Nah, setelah kita aktifkan chord scan, lalu kita siapkan style. Siapkan style atau kita masukkan ke ritme dulu atau pengaturan chord ya. Ini kita pilih ke major 1K ya, kita pilih major 1K. Nah, untuk itu tadi kita siapkan style atau kita download dulu lah yang kita kalau belum mempunyai style. Nah, jika sudah mendownload, kalian taruh saja di file style ini. Jika kalian belum mempunyai style, kalian bisa download di grup-grup Facebook banyak ya teman-teman, atau di teman-teman YouTube kita yang lain banyak kok yang share link secara gratis. Nah, sudah itu kita load saja di sini. Ah, sudah tuh kita masukkan saja style yang sudah kita download tadi. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa untuk memainkan aplikasi ini. Nah, untuk apa namanya? Stylenya itu harus diekstrak dulu ya, teman-teman. Kalau sudah kita download, kita harus ekstrak dulu style itu, karena style itu berupa zip atau rar ya. Ya, untuk zip bisa kita masukkan password yang sudah disediakan oleh teman-teman kita. Nah, untuk selanjutnya kita siap untuk memainkannya.